Cara masuk. Lihat dulu event-event apa. Apakah ada event? Apa nih? Pertama kali gratis 0. Huh? Bisa langsung milih kah? Ya enggak tahu. 456. Loh, kok di sini bisa milih ya? Baru tahu ya, Bang. Ada juga enggak yang sama dengan gua, cuy? Kan harusnya kan kalau baru mulai itu kan, baru mulai eventnya ini kan, itu harus buka yang pertama ya? Kok gua bisa langsung milih ya? Terpakai lagi. Tuh, masih gratis tadi lo, cuy. Gratis tapi dapat trial, cuy. Di angka 6 ya kan? Padahal angka demon kan. Kemarin gua bilang angka 6 ternyata betulan di 6, tapi gua buka pertamanya lawak-lawakan di angka 7, cuy. Sekarang di angka 6 malah trial. Coba kita balik. Di angka 7. Dapat. Tampak. Gua salah ya, tai. Yo, what's up, my bro? Welcome back again to Guten Gaming. Oke lah, cuy, ya. Okay. Bergabung kembali, bergabung, cuy, ya. Welcome back kembali. Welcome back, cuy, kan. Sama datang kembali. Gue bilang kembali, aduh, dua kali gue bilang, cuy, ya. Nah, bro, ya, di konten perdana gue ini di bulan suci Ramadan ini, cuy, gue mau bikin konten yang kayaknya agak sedikit berbeda ya. Di mana gue sini sedikit belajar gitu kan, cuy, ya. Ini kan akun kecil gue yang gue pakai untuk nemanin brother Ruth, nemanin teman gue yang si Black Mamba, ya kan, untuk main have fun, cuy. Nah, di mana kalau di Mythic itu, cuy, hero ini nih masuk wajib ban, cuy, ya. Kalau nggak di ban tuh udahlah, cuy, menangis. Ya, terutama bagian God laner, XP laner ataupun hyper, cuy, itu pasti menangis. Bakal menangis karena ini hero cocok untuk dipakai jadi XP lane, cocok jadikan god laner, cocok juga untuk dijadikan jadi roamer, cuy, ya. Di mana kalau dia jadi roamer, ini bakal bikin hyper menjadi menangis, ya. Sampai ngecat-ngecat dia kan. Tolong jangan rusuh. Mainlah yang baik. Gitu ya. Jadi ini hero bisa membatalkan puasa orang. Oke, gua ganti akun dulu, cuy. Gua bakal pakai akun utama gua ya karena di Mythic ini langganan di ban, brother, ya, langganan di ban, ya. Pokoknya nggak ada istilah nggak di ban, ya. Jadi gue berganti dulu ke akun gue yang utama, oke? Okay? Nah, ini dia, cuy, ya, akun utama gue, si Badak Slayer, ya. Kenapa masih Badak Slayer? Ya, karena kalian bisa lihat sendiri, ya. Dia masih berada di tier kesukaan para BKB, kan? Tier Badak, ya. Jadi namanya masih Badak Slayer, cuy. Belum berubah. Aman, nanti kalau ketika dia masuk ke Legend, ke Mythic, baru dia berubah lagi namanya, cuy. Bisa jadi Putin Slayer ataupun jadi Toxic Slayer kembali, gitu ya. Nah, tapi sebelum gua ngasih tahu hero yang tadi gua bahas, gua mau ngasih info dulu, cuy, ya. Jadi karena ini adalah video perdana gua di bulan suci Ramadan ini, cuy, gua ini agak sedikit terlambat ngasihkan info, ya. Di mana ini sekarang ini gua record tanggal 8 ya, hari ini, ya. Gua ngerecord ini tanggal 8, di mana seharusnya di tanggal 1 itu gua sudah ngasihkan THR kepada Brotherhood, gitu ya. Jadi kalau ditonton sebelumnya tuh gua kasihkan THR-nya pas di Lebaran nih. Gua kasihkan THR di lebih awal, cuy, ya. Oke, bro, oke. Jadi agak terlambat ya, tapi THR-nya di video kali ini gua bakal kasihkan, ya. Gua bakal kasihkan THR ke berapa Brotherhood, ya? Ya enggak tahu. 3 lah ya, 3 lah ya. 3 kebanyakan, cuy. 5 lah, oke, 5, oke. Untuk 5 Brotherhood akan mendapatkan THR, yaitu berupa skin epic gratis masing-masing dapat 1 orang, ya. Dan skin epicnya yang ada di shop, ya. Pokoknya semua yang ada di shop bisa gua kirim, ya. Kecuali skin kayak kolektor, limited-limited yang gak bisa dibeli pakai diamond langsung, itu pas event doang, itu gak bisa dikirim, cuy, ya. Jadi I'm sorry. Jadi kayak skin like born itu masih bisa dikirim, cuy, oke? Okay? Jadi buat kalian yang menang, kalian bisa request apa aja skin yang kalian mau, yang penting bisa gua kirim di shop, oke? Okay? Dan cara ikutannya gampang banar, ya. Gimana cara ikutannya? Cukup subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa like video ini dan share, ya. Sudah kalian lakukan itu, langsung aja kalian jawab ini, cuy. Ini gua bakal kasihin gambar gua geser sedikit. Nah, gua bakal munculkan gambar di sini, cuy. Nah, ya. Di sini bakal muncul ya minimal berapa ya? 4 lah. 4 ya, 4 basic attack, ya. 4 basic attack dari 4 hero yang berbeda. Kalian komen aja, ya. Dari yang 1, 2, 3, 4 ini, ya, basic attack dari hero apa? Kalian komen ya di bawah tadi, ya. Pokoknya kalian komen sudah subscribe, udah share, udah like, ya, baru jawaban. Satu hero, misalnya contoh ya, hero Moskov, dua hero Lancelot, dua tiga hero Beatrix, bla bla bla, dan seterusnya sampai 4, ya. Aman, 4 aman, ini aman. Kalian tebak dengan benar. Nanti gua bakal pilih ya 5 orang pemenang, langsung mendapatkan skin epic, dan gua bakal langsung upload di video selanjutnya, oke? Okay? Okay. Di video selanjutnya pas nanti gua dapat pemenangnya, langsung gua kirimkan videonya, gua record sebagai bukti juga buat kalian, oke? Okay? Bro, gua langsung aja, cuy.
ini gue lagi make akun utama gue ya, si Badak Slayer ya, di mana dia masih badak. Masih badak bau lumutan cuy ya. Jadi waduh ya, kalau kalian lihat di sini ya, match gue ini masih apa ya, masih terhitung halal ya, masih halal. Di mana masih 6 pertandingan. Tapi masih 100% cuy ya, alias belum ada kalah ya. Ini masih win streak, tapi enggak tahu win streak berapa. Yang pasti ini lagi win streak ya, 100% kemenangan. Okay. Baru 6 kali pertandingan. Nah, di sini gua bakal pakai hero yang tadi gua bilang, yang di mana di badak itu cuy, enggak keban cuy. Kenapa gua tahu? Karena gua itu memakai akun-akun lain ya. Akun-akun para brotherhood lainnya ya, gua cobain pakai, bukan joki ya. Jangan kau bilang joki. Ya walaupun termasuk joki ya. Bro. Tapi kan gua pakai sebentar, maksudnya ya ini gua kasih dikit kisi-kisi lah ya. Jadi gua ada project di mana gua menggunakan akun brotherhood ya kan. Random brotherhood gua pinjam. Bro. Gua buru-buru BKB pakai akun mereka cuy. Jadi untuk menghindari para BKB yang tahu akun gua, nanti malah charper gitu karena dia tahu gua lagi nge-record. Nah, jadi gua pakai akun-akun itu sedikit kisi-kisi ya. Masa. Nah, jadi gua lihat di badak itu ternyata ini hero enggak diban, cok. Bingung juga gua. Kenapa badak itu enggak ngeban hero-hero yang memang wajib diban? Ya, malah hero-hero yang enggak guna yang diban. Ya udah, langsung aja kita peragakan di solo rank tentunya. Let's go. Rabas lu, boy ya. By the way, ini gua di sini epic 1 bintang 3, cuy ya. General gua, cuy ya. General bintang 3. Macam-macam lu. Ya macam-macam maneh. Oke, let's go. Kita lihat nih cuy, ya. Karena gua berapa kali bertanding itu ya, berburu BKB cuy ya. Itu hero enggak keban. Lu wow. Lihat nih, perhatikan baik-baik. Eh, kita posisi S1 pas, boy. Ini gua ajarin mereka cara ngeban-ngeban hero-hero yang wajib diban cuy. Yang pertama Cecil, boleh lah. Ban Cecil tuh, bro. Nah. Ya. Gua sudah kasih infokan ban Cecil ya. Sisanya gua bakal biarkan ya. Karena Cecil tuh agak sedikit mengganggu ya untuk di late game. Kalau di early makanan. Ya. Aurus sudah diban lo. Aurus sudah di nerf, masih diban lo. Si kakek tua bangka gitu kan. Sudah enggak guna masih diban gitu kan. Aduh, heran juga gua, cocok. Makanya kalau update itu dibaca ya, brother-brotherku ya, yang para di badak-badak abadi, tolong untuk para penghuni badak abadi ketika ada update dibaca. Lu lihat, enggak diban kan? Hera apakah yang enggak diban? Ini dia cuy ya. Di rot ngereknya cuy. Ini dia cuy ya. Lu lihat. Nih, mana? Gilo enggak sih? Are you sure about that? Saya god lane. Gua god lane. Gua buat miskin MM lawan. Bro. Gua god lane. Wah. MM kok disensor si Muntun. Bingung juga gua, cuy. Nah, untuk emblemnya, di sini gua pakai emblem yang Kang Rusu, cuy. Ini yang ini ya, cuy ya. Yang emblem MM. Kenapa gua enggak pakai emblem assassin? Ya enggak tahu. Karena ini masih lebih worth it, boy. Gimana kok kalian lihat ya efeknya ini, cuy ya. Meningkatkan movement speed sebesar 40%, cuy, dan memulihkan HP 30%, cuy ya. 30% dari physical attack, bro. Gede banget itu ngeregennya, bro ya. Dan cooldown-nya hanya 10 detik, brother ya. Gua mending pakai ini daripada emblem assassin, cuy. Okay. Gua lebih mending pakai ini, cuy ya. Mana MM-nya lawan ini cuy? Aduh, nggak dipik-pik cuy. Gua penasaran melawan siapa kita di lane gold ini, bro ya. Nah, kita butuh tank. Tank lah. Nice, cakep. Weh. Banyak sepertinya yang saya suka. Tahu mengisi sisa-sisa roll. Ini yang mantap ya. Semoga aja player badak semua kayak gini lah ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Ini dia cuy. MM lawan yang akan mendapatkan grand prize disiksa oleh Mamang Gutem adalah Bruno Mars. Selamat Bruno, kamu mendapatkan grand prize disiksa sampai akhir. Bacot lu monyet. Kita pakai skin Penom, like Penom. Bodoh. Sai. Selesai dia, bro ya. Selesai sudah. Udah, menangis kamu. Siapa namanya? Baba Niamam. Aduh, bahasa. Lalu ngomong apaan sih? Ya, buat orang Batak mengerti lah ya. Itu. Bocil kurang ajar pakai bahasa suku untuk mengake kalimat-kalimat yang tidak cocok dibaca, bah. Astagfirullahaladzim. Kau ini macam mana pula kau pemakai Bruno? Nama kau benari. Nah, aku report kau ya pakai nama asal-asal kau. Kurang ajar. Mentang-mentang cuma orang sana aja mengerti. Bruh. Macam mana pula? Oke, brother.
Bener kok. Isakum. Oke, Isakum is back, brother. Ya, spesial bulan puasa, brother. Let's go, boy, ya. Siapa yang mana? Teriak ini, cuy. Soalnya masih jam 10 pagi, bro, ya. Masih jauh dari buka. Gimana yang muncul? Biarin dulu, cuy. Biarkan dia merasa tenang di dunia Land of Dawn. Padahal kita siap menabok. Surprise, surprise, motherfucker. Boom, bam. Pukul, banting, pecah pala kau. Mampus lu. Tungguin lagi, boy. Maju. Hello, hello, brother. Bam, boom. Easy. Fresh blood pertama telah didapatkan oleh Mamang Grok. Menangis itu dia akan menangis. Hajar, boy, hajar, boy. Mau kemana, bu? Hey, loh. Lolos dia, boy. I'm sorry, bro. Jangan pergi lu. Waduh, masih lolos dia, cok. Asem. Dusun ya, dusun ya. Biarin lah, gue fokus ngincar si pemain bola itulah. Biar pensiun pemain bola itu, cuy. Lu tua dia itu. Lu tua masih main bola kau. Apa, bos? Diam sana. Win. Ini kenapa Bruno-nya, cok, cok? Ini Bruno yang bener-bener. Dia sekali datang gak balik modar sih. Gak balik modar, yakin. Ngisi darah dia, boy. Cuma, bro. Gua kasih tau aja nih. Ini dia bakal muncul ya. Dia bakal muncul, berharap bisa. Boom! Ay, dikit lagi, cu. Asem. Bomo kemana, bro? Sabar, sabar. Wah, gua kira tadi teman gua, cok. Karina lawan ternyata. Belum. Gak usah mundur. Stun. Waduh, eh. Woi. Gua yang diincar, cok. Asem. Padahal turtle-nya di atas ya. Rotasi badak memang. Baik sekali tuh, cok. Ditolongin, cok, Bruno-nya. Aselole. Kurang ajar, cian. Ini, kok teman lawan ini peduli sekali ya? Ya gak tahu. Biasanya nggak bakal kayak gitu, cuy, ya. Biasanya dia bakal tetap pergi ke land turtle tuh loh. Ini enggak, cok. Pakai sawi nggak dia? Nggak pakai sawi, cuy. Emblem magi ternyata. Takut ya kamu? Tungguin aja, cuy, ya. Kita udah level 4. Bisa kita pecahkan kepala yang Bruno. Pemberani si AA. Bruno, keluarlah! Tunggu. Nah, itu dia, cuy, nongol. Sabar. Boom! Mau kemana? Baru kita pecahkan kepalanya! Mau kemana? Loh! Ya ampun, masih selamat. Astagfirullahalazim. Kurang ajar cianya. Wah, gila. Parah. Maju. Ini saatnya. Mati lu. Gua lempar tembok malah kau asem. Mampus lu. Masih selamat dia. Bener-bener, cok. Mudar-mudar aja lah, Bruno. Masih ada Dewi Fortuna melindungimu. Emang apa sih gak boleh? Ah, kita siksa dia, boy. Ya, boy, jadi satu item kita, coy. Jadi satu item. Bikin lagi item kedua. Pokoknya gak ada yang bantu lu. Fit lu. 3.0 gua bikin lu, asli. Gua bikin lu menderita di badak. Mana dia? Ini dia gak bakal lihat gua di sini, cuy. Karena dia gak punya minimap, tuh. Punya minimap, cuy. Wah, masih ada sliding dia, cuy, ya. Biarin lah. Mangrove lo nya. Iya, ketinggalan gold, cuy. Ada itu, cok, asem lah ramenya di bawah. Mundur. Pulang. Pulang, brother. 3 orang, cuy. 4 orang loh, boy. Derotnya masih di atas, cuy, ya. Fokus in turtle, ya. Waduh, modar. Kuda binal. I'm sorry, kuda binal. Gak bisa berbuat apa-apa, kuda binal. Kamu jangan coba-coba ya. Nipu, ya. Kau bisa lihat sendiri kondisi alam. Dia bilang merestui gitu, ya. Bruh. Mana dia? Tim kita lagi di sana, brother. Gak bisa, cuy. Bang. Mati kok, Karino. Sabar. Ini saatnya. Takut ya kau? Ayo kau. Muncul kau. Pemberani ya. Bam! Mau kemana lu? Masih mau lur, bos. Pider kau. Tidak, pokoknya 3.0 lo gua bikin. Gua tinggi 3.0.
Kamu tahu, pokoknya biar badak paham itu kan. Kalau ini hero harus diban gitu loh. Gak luban menangis. Mati lagi Brunonya di atas, cok cok. Pindah tempat cuma untuk ngasih makan. Mending lu kesini lah, kasih makan gua biar gua kenyang. Nah ini biasanya Brunonya bakal kapok dan akhirnya kesini ya cuy ya. Aduh dia pakai retrinya masih ada asem. Kira nggak ada retrinya udah cuy, cuy ada ternyata. Ada ibu-ibu guys. Asem lah. Don dia dapat. Bruno di mana kau Bruno main sama gua? Sepi pak. Mana dia? Parah Brunonya cuy. Bruno yang mau main sama gua cuy asli. Parah Brunonya. Itu siapa tuh? Di atas Bruno yang mau pindah. Oh. Tangin lu, ntar ntar, turtle lu boy. Turtle lu boy, turtle lu boy. Sikat boy, turtle boy. Si paham turtlenya boy, 3 kali turtle. Ini lawannya gak peduli sama turtle cu. Asli heran juga gua. Bantu atas lu boy. Ini free proyok, otw. Woy deh, modar kau Bruno. Kematianmu yang kelima. I'm coming Bruno. Bruno, dayanya ke gua aja Bruno, Bruno, ke gua aja. Mau kemana? Wah ya! Mantap. Asli menangis. Menangis Brunonya sebentar lagi uninstall game dia cuy. Mamam lu, gua tungguin sini lu ya. Weh. Ada Mbak PLN boy. Ambil ambil. Noise. Wah ya! Selesai dia boy, kena seruduk bos bos. Jadi boy ya, kita buat lagi nih cuy. Biar enak cepat rotasi ya. Ini ke bawah lagi jangan-jangan ini Brunonya nih. Pindah tempat doang dia. Waduh. Kurang ajar cianya. Bawa lo gue cuy ya, banyak minion juga di bawah tuh. Wek, oh di mid ya boy, biarilah. Mayan nih, duit. Enggak ada duit, enggak ada item. Duit. Oh, kok tinggal dua gerobaknya? Ya. Bagian sedikit doang gue cuy. Biarin aja dulu, kita pusul ini cuy. Pokoknya turret kita jangan sampai jebol. Mantap. Itu siapa? Loh, Brunonya ke atas lagi boy, itu loh weh. Weh, jangan kasih napas Brunonya weh. Masa kriya, kami ini berdosa banget. Iya, ambil kelomang anak orang, cocok ambil kelomang. Keren kan gua, ganteng kan gua. Weh deh, weh polos banget, weh mati wes, dai. Hei deh. Di report sih itu cuy. Weh, rip, boom. Gua bilang rip rip lu bos. Hey, mau kemana hey? Wah hey hey hey. Stun lah. Stun lah palanya cok. Nah nice. Masih mau lu boy. Yeah lo raja nyampa gua cok. Padahal nggak pakai execute gua. Brunonya ke bawah dong harusnya. Mana dia? Harusnya ke bawah Brunonya nih. Kalau kas lagi segila sih Brunonya nih cok. Emang apa sih nggak boleh? Wah, gemit ya. I'm coming, bro. Boom. Asem lah. Gua suruduk. Mati. Mati. Gilo. Two in one. Gilo. Daripada gitu kan gak dapat apa-apa, mending lari bawa dua nyawa gitu kan. Lumayan kita balikin dua orang ke base gitu kan. Ingat, ketika kalian main di badak, hero-hero yang wajib diban itu pelajari ya. Aus tua yang diban. Ya, sama siapa tadi diban sama lawannya? Satu tadi lupa gua. Ini, YV, YV. YV sih lumayan lah ya, tapi untuk sekarang sih gak terlalu cuy. Gak terlalu, Grok ini ya ampun bro bro. Gua merasakan sekali di mitik disiksa cocok. Asli. Entah itu sebagai hyper kita ketemu Groknya Grok Roam bah, ngeselin. Bertau ya, Bang. Ada orang. Ih dong. Modar lagi anak orang cok lagi ambil kelomang dia. Blek, gue blek. Ayo kaget. Blek, blek. Wah! Gua bilang modar lagi lu. Pasti modar, boy. Enggak bisa enggak modar lu. Hah? Muncul kalau di minimap kuincar. Pokoknya kita bikin itu si Grok lagi siapa? Bruno pensiun cuy main ML. Kita bikin dia 3.0. Aduh, asisnya 5, cok. Ini bab nganggur, boy. Kasihan banget loh. Kenapa sih badak ini enggak mau ngambil ini, cok? Oke. Okay.
Ah, Brunonya muncul lagi di bawah, boy. Datangin lagi. Tungguin, siapa tadi yang mengambil ini? Iya enggak? Langsung kita seruduk kalau dia ngambil itu, boy. Mana dia? Eh, deh. Muncul lagi di minimap anak orang, boy. Ah. Mau kemana? Wah, lah, boy. Mau lari kemana lu, boy? Lari kemana? Gua tabokin. Enaknya main di badak gitu, cuk. Asli, bisa betul bikin kita senang gitu loh. Bisa nabokin sampai merasa kena mental dan orang cocok. Gua kelupaan terus, cuk. Kalau hari ini lawan, cuk. Gua kira dari teman lo. Asem lah. Lewat depan muka gua, cuk. Depan hidungnya gerok gitu loh. Bantu report Bruno. Kasiannya Brunonya cocok sudah disiksa mau diriput lagi. Aduh kasian banget. Sudah dibully di in-game. Diriput lagi sama teman-temannya. Waduh parah sih cocok kejam betul ya kadang-kadang ya game ini ya. Mau comeback. Ditawari mau comeback. Asem. Butuh perjuangan, boy. Betul. Mau comeback butuh perjuangan. Betul Bruno, betul. Gua percaya sama kalimatnya Bruno. Itu betul itu Bruno. Kalau mau comeback butuh perjuangan. Kalau enggak ada perjuangan ya enggak bisa comeback lah. Betul itu Bruno. Pertahankan ya Bruno ya. Pertahankan itu tadi kepercayaan diri itu wajib, cuy ya. Paling yang harus lu benerin tuh ya itu tadi. Ya. Ya minimal di install lah ya. Biar kedepannya lebih baik gitu loh. Mana dia? Bruno. Wah, itu dia. Ada Edora. Gua tabrak lah. Bang. Weh, enggak mati, cok. Lebih alot ternyata, cok, Edoranya daripada Bruno. Bruno lembek, cok. Mau enggak? Ambil nih. Wah, ngekill Brunonya ya. Parah kau dirot. Mau apa lu? Waduh. Dapat dua doang, boy. Datang, sampain. Jangan mati. Dirot. Gak ada punya retri selain kau dirot. Karinanya sabun tuh. Dirot. Retri. Balah mati. Useless. Mati lu. Waduh, modar juga gua cocok. Apakah win streak kita akan hilang karena ada badak? Re. Tahan tim. Percaya diri tim. Bruno aja yang kayak gitu bisa bertahan tuh lo ya. Sikat. Kejar. Jangan dulu ya, awas lu. Mati lur. Mampus lu enggak ada tank. Push boy. Ayo boy, push boy. Takut ya kamu? Gerok ke. Lagi kelomang. Eh, udah dajal. Ngepit aib kah? Waduh, ampun gua cocok. Ada orang. Hey. As boy, belakang lu boy. Batu lika. Mati lu. Us. Lu tuh buta, cok, enggak ngelihat, cok. Awas. Kabur. Woi, mau jadi jagoan lu. Ngajar lu ya. Bantu lagi. Hey. Masih mau lu. Wah, rip dia, boy. Udah gila. Oke, jadi boy. Kelar boy Dien Guniper nggak bisa balik mereka. apa bunyinya tadi? Ya nggak tahu. Beh, kita lihat Bruno ya, ini kok nggak 3.0 sih, keterlaluan sih cuk. Tapi dia ngekill tadi cuk. Win streak 7 ternyata ya. Mantap. 3.6 ngekill 3.
asem lah, boy, boy. Gagal misi kita bikin Bruno 3.0, saya bantu report. Tim keren, mampus WR lo. Iya, gua gak ikut-ikutan cuy ya. Ikut-ikutan. Gua cukup kalem aja ya, karena ya seperti challenge-nya lagi ya bulan puasa ini ya, jangan toksik ya. Udahan baca-baca tanya cuy, segitu aja ya. Gua cuma nampilkan aja ya, gak ikut-ikutan gua ini cuy. Ya, gua harusnya ya aman dong ya kan. Gua kan cuma melakukan misi dan tugas gua gitu kan. Menghajar Godlaner sampai nge-report. Sudah di in-game dibully, di-report lagi. Ya buat pemain Bruno ya, ini aduh gua penasaran lihat akunnya deh. Gua lihat dulu akunnya lah ya. Baca ada bintang 5 gua cuy, jenderal bintang 5. Bos, bos. Baca. Kita lihat dulu akunnya. Mana dia? Ini Bruno. Buh. Ya udahlah, wajar lah ya. Tuh. Rank tertinggi legend 2 cuy ya. Ini juga kayaknya akun baru buat tuh ya. Emblemnya masih 34. Ya wajar lah, wajar. Masih bisa dimaklumin untuk si Bruno ini cuy. Yang bisa dimaklumin cuma namanya. Ini keterlaluan namanya cuy. Untuk dari segi semangat, mantap. Mantap, ya kan? Untuk dari segi gameplay, ya, gak tahu. Lumayan, karena punya tier segini untuk akun yang baru. Kalau dia baru pertama kali main ya, kalau dia punya dua akun ya itu beda cerita gitu kan ya. Oke. Ya, gua yakin dia ini bukan player badak abadi karena ya. Apa? Ya. Ya itulah, oke. Brother ya, buat Bruno ganti nama lu. Wah. Pakai nama, pakai bahasa daerah, terlalu juga kau. Bah, ya oke lah cuy ya. Segitu aja cuy untuk konten kali ini dari Badak Bintang 5 ya, The General Wakanda. Jadi bintang 5 kita sih. Naik jabatan. Oke. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Sehat selalu untuk semua brother, dan ingat cuy, hero tadi. Semoga ya buat para badak yang nonton video ini, hero tadi untuk sementara waktu wajib kalian ban ya. Kalau kalian yang mungkin masih di badak ataupun di legend, hero ini nggak masuk daftar ban. Kesempatan emas buat kalian make ya. Mau kalian mabar, mau kalian solo, ini hero bisa bantu kalian untuk ngegendong cuy ya. Karena ya kalian bisa lihat di Godlaner dia bisa menyiksa MM, di XP lane lebih-lebih. Jadi roamer bisa nyiksa hyper lawan ya. Jadi dari awal kalau misalnya ya, ini kalau settingan build ya. Kalau misalnya jadi tanker ya, alias untuk ngeromer ya, pakai item roam ya kan. Itu pakai emblemnya emblem tank, terus spellnya sprint cuy. Jadi kalian datang ngerusuin buff lawan. Setidaknya walaupun kalian gak bisa mendapatkan buff lawan, kalian bisa ngecicil darah lawan tuh loh ya. Jadi bisa ngurangin waktu, kasih juga space ya buat hyper kalian tuh untuk bisa farming lagi cuy, biar lebih free farmingnya cuy ya. Dan kalau misalnya kalian mau jadi Godlaner kayak tadi, gue pakai emblemnya MM cuy. Kalau gue di XP lane, gue baru pakai emblem assassin yang high and dry ya. Nah itu dia cuy ya. Oke broku, itu aja untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, dan mohon maaf jika ada salah kalimat. Mungkin ada kalimat gue yang toksik di video kali ini, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Oh iya, lupa gue. Yang tadi yang gue bilang, 5 pemenang ya. 5 pemenang. Komen di bawah, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Saya selalu, salam brotherhood. Bye-bye. The enemy has slain more.